Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman gue manapun berada. Nah, pagi ini kami akan ini melakukan kegiatan snowboard main bersama teman-teman yang ada di Nagano. Oke, bagaimana keseruannya tetap diikutin ya. Oke, kita sudah sampai di stasiun yang pertama. Nah, dari sini kita rencananya akan naik Shinkansen atau kereta cepat. Nah, bagaimana keseruan kita teman-teman, tetap diikutin ya. Oke. Nah, jadi kalian kalau mau naik Shinkansen itu, kita harus beli tiketnya dulu di sini. Yoseki. Hai. Shinkansen Yoseki. Bagi 3 ya kita. Kemarin tiket ini ke Air Jawa, bukan? Satu orang. Suasana Shinkansen itu ternyata seperti ini teman-teman. Kecepatan Shinkansen itu seperti ini kan. Kita ini mau keluar, tapi dua orang tadi terinasi ketinggalan. Jadi mereka jam berapa lagi? 2:03. Bisa-bisa. Oke, jadi seperti itu dia mengatakan. Setelah sampai di tempat ini, sebentar lagi kayaknya di luar sana sudah langsung lokasinya teman-teman. Oke, mana keseruan kita? Saya sudah tidak sabar pengen mencoba main ski sudah lama atau main snowboard. Oke, yuk. Nah, suasananya kita yang mau pergi ini ternyata di dekat ini banyak outlet teman-teman, barang-barang bermerek banyak di sini. Tuh. Nah, jadi yang di atas sana itu tempat kita nanti main snowboard. Dan kami hari ini Bang Rusli. Halo guys. Anjong hasil. Oke. Ini kayak gini nanti dikatnya nih. Masukkan ini. Masukkanlah. Masuk kita nih kan ke YouTube. Iyalah, ya. Dapat AdSense kita. Iya, awas lo. Awas lo kalau kita enggak bisa ngerti. Halo guys, collab nih kembali lagi bersama Bang Japat. Bang Japat. Nah, jadi lokasi rentalnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Oh, ternyata ada ambulan juga. Bahaya ini permainannya nih. Hati-hati ya guys. Oke, ini dia parkirannya. Ini dia rental. Yuk, yuk. Semua di sini nih rental. Narandiru. Memang di mana-mana kalau di Jepang itu selalu antri ya teman-teman. Oke. Bagi kalian yang suka dengan video ini, coba di like dulu. Karena kita akan lihat keseruannya di video berikutnya. Oke. Okay. Ya guys, karena ini cuma satu tempat rentalannya, kita harus antri dulu sampai sepanjang ini. Nah, ini untuk harganya, teman-teman. Ini itu biasanya untuk pemula ini. Yang ini. Nah. Oh, ada restoran di atas.
aja. Kita bawa restoran di atas. Berarti kita yang di sini aja lah. Yang ini dari sini pemula. Ulsa Giamalit. Oke, kita sudah mulai Jumbang dan dirinya untuk One day. This is no go. どうセット。はい。6人。はい。はい。し。Kenapa? Bodo semua orang. Bodo seto, hai. Aku hitam. Soh desu ne. Kore mo yofuku mo. 6? 6人 desu. Hai, sumimasen. Helmet mo 6人. Soh. Hai, negai shimasu. Ditarik gak bisa? Bisa. Biar nanti gantian. Ini. Belum. Iya. Hai. 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 Sebelum berubah, hai minasan, gambari masyo. Sekarang kita sudah ganti baju. Ini akan selanjutnya kita mau pesan karcis yang ini untuk naik liftnya ke atas, teman-teman. Oke, gimana keseruan kita, tetap diikutin ya. Mantap. Nah, oke, suasananya di atas seperti itu. Sana. Nah, kita beli tiketnya di sini, teman-teman. Hai guys. Mantap. Ternyata hari ini bandar kami nih, guys. Wah, keren. Kanimote yang ulang tahun. Sama yang ulang tahun yang ini. Mas kisin tau deh. Harganya guys. Wah, keren. Hai. 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 Setelah sudah kita membeli tiketnya untuk liftnya, kita akan naik. Yus, kita lihat seberapa bodohnya kita di sini. Kita lihat siapa yang paling bodoh. Gimana makai mobil? Nah. Semua pada bingung, guys. Yuk. Mana ini? Ah, gini ya? Mau gak dipakai dari sini ya? Ini kelakuannya. Ini depannya ada ini kok, petunjuknya. Ini gini ya? Ini yang kanan yang mana? Yang kanan gini ya? Oke. Ayo kita coba juga. Bahaya juga ini. Butuh hati-hati. Oke, gua main. Emang harus udah dipakai dari sini. Satu doang. Nah, jadi kan dong kalau gitu. Jadi naik liftnya seperti ini. Itu mesin pemut sama jadi seperti itu. Inilah kita di dalam naik gondolannya. Ini dia. Nah. Jauh tinggi, guys. Jadi ini agak hati-hati abu naik. Ini sebenarnya enggak jalur kami nih sampai paling tinggi nih. Cuman enggak bisa berhenti di tengah jalan.
tengah jalan curam bawah itu. Nah itu snowboard kami tergantung-gantung gini. Nah itu dia. Ini dia. Nah itai yo asiga. Asiga itai ne. Nih jadi dia ininya udah lama sih ini kayaknya. Udah buram. Nah itu bisa dari samping. Turun kayaknya nih. Jadi harus berhati-hati, ingat kita di sini kerja, jangan sampai cedera. Kalau cedera kita tidak ditanggung asuransi karena di luar jam kerja. Iya. Itu sudah putih ini guys. Hasilnya ya lumayan ini. Salah naik kita ini. Iya. Bisa nggak turun lagi? Jelasnya ini sangat tinggi guys. Ini lurus coaster ini nih. Guys, di atas itu seperti ini. Sebenarnya ini tinggi sekali ya. Wih, bahaya untuk pemula. Jadi harus berhati-hati. Hati-hati guys. Oke. Saya pun masih belajar nih. Wah, pertama kali dalam hidup mencoba main ski snowboard. Bisa kalian lihat itu. Wah, bisa turun sampai sana kita. Bahaya. Aduh. Nih. Kayaknya ini boleh lah untuk kita. Sana enggak boleh. Lihat-lihat mereka lucu guys. Ada mantap. Iya, di sini ya. Jadi kita mau coba yang sebelah sana karena agak bahaya. Kemungkinan saya nggak bisa rekam ini, guys. Oke. Tetap kalian saksikan ya di video ini. Oke. Oke, sudah siap. Kita akan lanjut ke bawah sana, guys. Doain supaya lancar. Oke, doain lancar ya. Ternyata guys, tidak semudah yang dibayangkan. Wah, pemandangannya sangat cantik sekali. Bisa kalian lihat. Wah, gimana Jak? Susah. Susah ya. Tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata semua itu tidak semudah yang kita bayangkan, teman-teman. Susah sekali. Tapi akan kita coba sampai bisa. Semangat. Oke, gimana? Kasih kesannya dong. Ampun. Din. Capek sekali. Seru. Seru tapi susah. Bang Rusli gimana? Paha capek. Nah. Sakit badan. Jadi bagi kalian yang pemula bolehlah untuk pengalaman dicoba main snowboard atau skinya. Oke guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke bawah lagi. Tetap diikutin. Tadi kita turun dari atas sana guys. Nah, jadi sebelah sana itu kok udah pro. Jadi kita milih arah yang sebelah sini, yang agak langsam dia, datar. Oke, ayo, let's go. Ini dia. Sini guys, bisa kalian lihat ini. Sampai sini kita guys. Udah di atas sana tadi. Oh.
sehat sama mereka. Capek guys, jadi kita rehat dulu sebentar. Nah dia nggak bisa, dia jalan coba. Apa gunanya main ini snowboardnya? Dia jalan. Dia. Nah guys, jadi karena mainnya itu lumayan susah. Nih, kita baru sampai nih di bawah. Nih, di bawahnya ada ini ternyata kayak kafe-kafe kantin gitu untuk makan, untuk minum bisa di sini. Nah, oke. Jadi rencananya kita mau naik sekali lagi karena sudah mulai terbiasa. Ayo kita tanya dulu teman saya ini. Gimana bang? Kesannya bang? Gimana kesan? Capek tapi menyenangkan lah. Menyenangkan. Boleh ya? Lah dicoba lagi. Oke. Oke, satu kata dulu di video ini. Sakit badan. Wah. Jadi seru, tenosi kata. Ya, oke. Kita mau coba sekali lagi. Mari kita lanjut. Gas. Nah itu guys, jadi kita naik ini tadi, tapi karena dilarang pakai HP dan saya juga agak kowai takut merekamnya sambil di atas. Nah, jadi ini tampilannya kalau kita naik itu. Ini view-nya guys, mantap. Bisa kalian lihat views-nya guys. Wah, sangat mantap kan. Nah, ini kita akan turun ke bawah sana. Lihat itu gunungnya. Mantap. Ayo Dil, semangat Dil. Yuk, gas. Yus. Jadi sampai di sini dulu video ini kita, keseruan kita. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah masuk di plot Ruang Japan. Oke, bagi kalian yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video vlog berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.